Saudara, akibat remblong, sebuah truk bermuatan pipa paralon terjun ke jurang di jalur Gunung Gumitir, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pengemudi truk tewas di lokasi kejadian. Absen pagi, ID 044 telah terjadi laka di Gumitir. Inilah video amatir saat sebuah truk bermuatan pipa paralon terjun ke jurang sedalam 50 meter di jalur pegunungan Gumitir, kilometer 37, tepatnya di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember pada Senin pagi. Wah, lihat keadaannya kayak gini, Cak. Ya Allah. Truk Fuso yang dikendarai Budi Santoso, warga Kecamatan Jatiroto, Lumajang, mengalami remblong saat melintas di jalan menurun Gunung Gumitir. Pengemudi yang tak sempat menyelamatkan diri akhirnya ikut terjun dan terjepit kabin truk hingga tewas di tempat. Polisi dan warga sempat kesulitan mengangkat tubuh korban karena truk berada di jurang dan tubuhnya terjepit. Tubuh korban baru dapat diangkat 1 jam kemudian. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke klinik Puspa Medika Garahan dan dibawa ke rumah duka di Lumajang. Di jalur lintas Gumitir, tepatnya di KM 37, yaitu terjadi laka lantas tunggal, ya. Truk Fuso bermuatan paralon jatuh ke jurang kurang lebih sekitar 50 meter. Akibat? Jadi diduga truk tersebut mengalami remblong dan untuk saat ini pengemudi truk mengalami meninggal dunia di tempat kejadian. Polisi mengimbau kepada pengendara agar berhati-hati saat melintasi jalur Gunung Gumitir. Jalur nasional ini rawan kecelakaan karena banyak jalan menurun, menanjak, menikung, dan curang. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.